Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga kita dilimpahkan kesehatan dan keselamatan. Video kali ini menceritakan kaisar pertama dinasti Qin yang mencari ramuan ajaib. Dikisahkan dalam legenda kuno Cina, ramuan ini bisa membuat seseorang awet muda, berumur panjang, bahkan bisa membuat seseorang hidup abadi. Ribuan tahun lalu, Zulkarnain dan Khidir telah menemukan air kehidupan. Perjalanan ini mencapai wilayah timur dan kemudian beralih ke barat. Kisah-kisah seperti ini juga ditemukan dalam budaya kuno seperti Celtic, Pagan, dan Nasrani. Pencarian kehidupan abadi tidak hanya membuat orang-orang Eropa terobsesi. Laut Spanyol seperti Ponce de Leon menjelajah negeri Amerika hanya untuk mencari air awet muda di tanah Indian. Sementara Kaisar Cina telah lama mencari dalam bentuk air ramuan hingga ke negeri Jepang. Keduanya berada di wilayah yang sama, timur dan barat. Tetapi tak satu pun yang berhasil menemukan rahasia kehidupan abadi. Qin Shi Huang adalah kaisar pertama dan pendiri dinasti Qin yang menyatukan seluruh Cina pada tahun 221 sebelum Masehi. Selama pemerintahannya, para jenderal setia terus memperluas wilayah kekaisaran, terutama di wilayah selatan dan Asia Tengah. Dia bekerja sama dengan menterinya Li Xi untuk membuat ekonomi dan politik besar-besaran yang selama ini masih mengikuti standar kerajaan sebelumnya. Kekaisaran ini berhasil menyatukan tembok kerajaan menjadi satu kesatuan tembok besar Cina, dan makam seukuran kota yang dijaga oleh tentara terakota seukuran aslinya. Bagaimana awalnya kaisar ini mulai mencari ramuan untuk memperpanjang umurnya? Dalam hidupnya, kaisar ini ternyata orang yang sangat takut kematian, sehingga dia mati-matian mencari obat mujarab untuk memperpanjang hidupnya. Obsesinya mencari dan mendapatkan kehidupan abadi sehingga banyak orang dan para tabib menawarinya ramuan khusus. Diceritakan, dia 3 kali mengunjungi Pulau Zifu untuk mencapai keabadian. Menurut legenda, pulau ini menyimpan rahasia ramuan ajaib yang bisa membuat manusia berusia panjang. Dia pernah mengutus penduduk Pulau Zifu dengan kapal yang berisi ratusan pria dan wanita muda untuk mencari di Gunung Penglai. Mereka dikirim untuk menemukan Ang Kiseng, seorang pesulap berusia 1000 tahun. Diceritakan, Qin Shi Huang pernah bertemu dengannya dalam perjalanan dan pria itu mengundangnya ke pulau. Tetapi utusan itu tidak pernah kembali. Mereka berpikir jika kembali tanpa ramuan pasti akan dieksekusi. Perjalanan mencari ramuan abadi tidak hanya di wilayah Cina, tetapi dia juga mengirimkan utusan sampai ke Jepang dan bahkan menjajahnya. Mereka membakar buku yang dianggap tidak berguna dan tetap fokus pada pencarian ramuan ajaib. Bahkan ada beberapa cendekiawan ataupun spiritualis yang dieksekusi karena tidak bisa membuktikan keabadian dari kekuatan mereka. Eksekusi ini dianggap sebagai ujian kemampuan. Jika sihir itu berhasil, maka mereka pasti akan hidup kembali. Sayangnya, tak ada yang hidup kembali setelah dieksekusi.
Kaisar ini pada dasarnya memang takut pada roh jahat yang mengiringi kematiannya. Ketakutan ini membuatnya memerintahkan para pekerja membangun terowongan dan lorong yang menghubungkan ke setiap istana. Saat itu diperkirakan lebih dari 200 istana yang dibangunnya. Dalam pemikiran, dia bebas berpindah dari satu istana ke istana lain tanpa terlihat dan aman dari roh-roh jahat. Pada tahun 211 sebelum Masehi, sebuah meteor besar jatuh di hilir Sungai Kuning Dongjun. Seseorang yang tidak dikenal menuliskan kalimat, "Kaisar pertama akan mati dan wilayahnya akan terbagi." Kalimat ini mirip sebuah ramalan yang memprediksi bahwa sebentar lagi kaisar akan mati. Berita ini terdengar oleh kaisar. Dia mengirim utusan ke kaisaran untuk menyelidiki siapa pembuat kalimat itu. Tetapi tak seorang pun mengakui siapa yang telah membuatnya. Akhirnya kekaisaran menghukum mati semua orang yang tinggal di kawasan itu. Setelah menghukum mati semua penduduk desa, batu itu kemudian dihancurkan. Tampaknya ramalan itu menjadi kenyataan tak lama setelah tragedi di desa, atau mungkin karma mendatanginya karena telah membunuh penduduk tak berdosa. Selama perjalanannya ke timur, dikabarkan kaisar sakit parah setelah tiba di Ping Yuanjin. Dia meninggal pada tahun 210 sebelum Masehi di istana Sakyu, sekitar 2 bulan perjalanan dari ibu kota Xianyang. Penyebab kematiannya masih menjadi misteri. Dikabarkan dia meninggal karena keracunan pil ramuan yang mengandung merkuri. Pil ramuan ini dibuat oleh para alkemis dan tabib istana yang bertujuan untuk keabadian. Jika ada pendapat, saran, ataupun informasi lain, tambahkan di kolom komentar agar bisa didiskusikan bersama. Kedepannya akan banyak video yang hadir di channel ini. Bagi yang belum mengikuti, langsung saja klik subscribe, like, dan klik loncengnya. Terima kasih telah menyaksikan, sehat selalu, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.